Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Khalifah. Saya mahasiswa reguler 2, mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan membuat video singkat yang mengabstrasikan lingkungan sekitar terkait kondisi bencana pandemi COVID-19. Untuk memenuhi tugas besar 2 dari Bapak Ahmad Sabir, Master Filsafat, dalam mata kuliah Filsafat dan Ilmu Logika. Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Aziza Hanum. Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Dan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan pernyataannya. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 337.